saya mulai sakit itu 18 Januari. 18 Januari tahun? Ya, tahun 2016 ya. 2016 ya. Rumah sakit yang memvonis untuk di amputasi mana? Bayangkara, dioper lagi ke umum. Umum. Itu dokter udah, soalnya ini udah hitam, bengkak, kesini, bengkak, busuk, baunya sih. Produk yang direkomendasi produk apa juga? Salah satunya Citin Citosan. Diakon. Ya. Munkor juga. Bulan saya ini bilang ini 2 bulan dijamin insyaallah bisa. Bapak rekomendasinya ya, Mas? Iya. 2 bulan, 2 bulan ya? 2 bulan lah. Terus tapi untuk pemulihan total itu 3 bulan. 3 bulan selesai Bu ya. Dulu ini sempat menghitung enggak? Ini hitam sekali Pak, dari sini ini udah buka, udah sampai makanya waktu itu ya? Amputasi bukan hitam lagi, udah baunya nggak sih? Oh baunya udah mulai busuk. Dokter ini jaringannya udah mati. Saya marah sama dokter, dokter kok bilang begitu? Jempol saya kan masih bisa gerak. Iya iya. Ya, kalau sudah mati kan nggak bisa gerak lagi. Iya. Ibu ini kan sudah jaringannya. Tapi harus dibuang. Enggak, saya enggak mau dibuang. Iya, pokoknya enggak bisa. Aja tiba mau saya bawa. Bisa. Pernah saya marah-marah dokter ya, karena dibilang ini udah mati. Nah, itu saya sembuh. Saya periksa lagi ke konsul, ke rumah sakit. Dokter bilangnya, ibu, ini kok bisa langsung kirmai apa semuanya. Dokter ngomong gitu ya? Produk apa? Herbal. Herbalnya apa? Ini setengah takut saya bilang itu. Tianci saya pakai. Tianci itu Tianci ya. Dia tanya gitu. Produk Cina kalau enggak salah. Nama ibu siapa? Hartini aja. Hartini dari Linggau. Kok namanya bingung amat. Bagus. Oh gitu. Umur insyaallah sudah baru 63. Lumayan. Terima kasih. Pak Dayat sudah memberi kesempatan saya untuk berbincang wawancara dengan salah satu pasien dari Pak Jaya atas pasien diabetes. Jadi ibu ini kesembuhannya secara langsung bahwa sembuh total oleh produk Tianci yang sempat divonis untuk diamputasi. Oke, terima kasih dengan saya Jonathan. Selamat sore.